Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Kang Ribut. Jadi di video kali ini gua bakalan reroll ya guys. Jadi karena reroll itu legal ya guys, menurut dari pihak MiHoYo sendiri ya guys. Kecuali kalian itu sering berpindah-pindah IP gitu guys. Jadi bisa kena ban gitu guys. Oke, langsung saja. Mumpung reroll itu legal ya, guys. Jadi kita langsung reroll ini, guys. Jadi gua di sini punya ini yang pertama, kita ke sini aja, kasih ke Noelle aja, guys. Rena, guys. Ini pasti nggak dapat bintang 5 kalau udah kayak gini guys. Ih, nggak apa-apa guys. Pasti Noelle ini. Bintang 4-nya Noelle doang guys. Oke, kita lagi guys. Bisa 10 lagi. Kita ambil yang murah-murah aja dulu guys. Kita reroll berkali-kali guys. Ini baru bintang 5 ini guys. Bintang 5 ini guys, kuning ini guys. Mantap. Penti guys. Penti di loop kah? Siapa kah? Siapa tadi itu guys? Dapat Mona guys. Oke. Fine. Dapat Mona guys. Sekarang kita ke Fenty guys. Oke, kita reroll guys. Merah lagi, aduh. Tang 4 ini guys. Kira kuning lagi. Nah, kalau bintang 5 itu harus kuning guys. Lumayan. Dapat cuan guys. Tokun. Cokun guys. Oke, sekarang kita kemana ya? Fenty aja lagi ya guys. Fenty kesini ya. Oh, ke Fenty aja lah. Gue pengen dapetin Fenty soalnya guys. Reroll itu mantap guys. Ya, gak jadi guys. Bintang 5, bukan bintang 5. Barbara, oke lah Barbara. Sayang banget gak dapet Fenty guys. Oke guys, gak apa-apa guys. Yang penting kita dapet bintang 5 aja dulu. Nanti kita kumpulin lagi si Primo Games ini guys. Soalnya Fenty ini sisa waktunya 7 hari guys. Usi karena gua belum pernah bikin konten buat reroll ya guys. Jadi gua iseng-iseng aja, soalnya di grup itu ada teman-teman ada yang ngepost kalau reroll itu legal katanya. Yang kena ban itu di Cina, soalnya dia ada perdagangan akun gitu guys. Jadi akun itu dia reroll terus. Kalau udah dapat bagus, akunnya dijual gitu guys. Jadi kalau ada perpindahan akun gitu, mereka perpindahan IP, pindah-pindah gitu guys. Jadi mereka bakalan di ban guys. Jadi hati-hati aja kalau mau beli akun gitu guys. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.